Oke okay guys, balik lagi bersama gue Daninus GKE Dance MC. Ya, hari ini aku mau kasualan. Biasa, seperti biasa kasualan CSGO. Kita langsung aja mulai kasualannya. Aku hari ini mau main di Hostage Group. Ini sebenarnya recordingnya sama saat aku nge-record The Visual Sigma ya guys, yang banyak pengecut, 5 orang pengecut masuk ke tim teroris dan aku hanya satu orang, hingga pada akhirnya comeback dan datang orang-orang lain masuk ke server aku jadi balat ya. Kalau kayak gitu lagi gue atau sih, kalau misalnya asalnya satu orang jadi comeback. Oke, okay, gak usah berlama-lama lagi, gak usah banyak bacot lah, kita langsung Hostage Group main. Maaf guys ya kalau video-video CS gue aku itu seadanya, karena emang aku ini kasualan jadi nggak nyari konten gitu. Sebenarnya pengen live tapi karena internetnya nggak kuat, jadi kalau live CSGO itu pasti apa namanya, connectingnya lemah gitu, pasti tiba-tiba disconnect terus gamenya. Mataknya aku main gini aja, jadilah kasualan aja tiap buat konten juga ya. Nah, sama halnya seperti ini. 5 lawan 1 orang, kasihan kan dia. Tapi ini sudah 5, euy. Pasti kalah sih, udah enggak apa-apalah. Tuh 5 lawan 1 orang. Nah ini tuh salah satu pengecut tuh, ada yang baru ngadon kadar itu semua, pengecut banget. Come on, come on, maju. Wah, kalah ini mah guys. Beda sama yang tadi ya. Ini masih awalnya. Dan ini mah emang musuhnya juga kalau di... Di ini tuh musuhnya susah guys. Di apa? Bodoh atuh waktu. Hey hey hey, time time. Anjir. Tolol. Tuh masih bisa di sini. Ngelewe anjir. Ngelewe. Nah, gue paling gak suka bak kalau ada yang ngelewe gitu. Anggap aja main sama bocil guys, kalau ada yang gandengan leleweh gitu teh. Buat kalian pemain CSGO dan kalian kayak gitu, gak malu apa? Kikituan gitu ngaleleweh gitu teh, gak malu apa?
Nah, gear kabeh weh pai. Uncle Ken weh. Emoji, kuda everybody emoji.